Seperti soto pada umumnya, ada mie, ada kentang, tapi yang paling spesial sih karena ada iganya ya. Terus aku pakai sambal nih ya, terus kita aduk dulu ya. Lihatnya aja udah kayak nafsu banget. Makannya belum iganya ya guys. Recommended nih kalau mau pesen. Ini isinya mie, ada kentangnya, ada kolnya, coba ya. Makan udangnya, guys. Orang gelap. Belumnya bisa digigit. Sumpah enak banget. Aduh, aku baru makan loh tadi. Cuma gak berasa kenyang. Nah, lihat ini. Guys, pelangnya. Empuk banget. Makan lagi ya guys. Sama dagingnya. Mantap dapur rumah tuh. Kalian kalau mau pesen ada di bawah, nanti aku tulis di deskripsinya ya. Namanya gimana pesennya. Banyak loh yang pesen. Ini sebenarnya bukan menu baru sih. Mau baru di publikasiin aja sama aku. Kalau kalian lihat IG-nya, situ udah ada. Coba lagi ya. Kayak gini enak banget. IG-nya enak banget guys. Thank you.
habis guys. Mantap. Porsinya pas banget sih. Mungkin kalau cowok kurang. Kira habis tinggal kuah doang. Patut dicoba. Oke guys, selesai review kita hari ini. Dah ya, bye. Bye bye. Ketemu lagi di makanan berikutnya.